Usia ditinggal nikah dan Jaknen Happy Asmara masih terus disangkut pautkan dengan mantan kekasihnya itu. Pasalnya banyak penggemar Happy Asmara yang tak terima idolanya batal bersanding dengan Dani Jaknen. Kini Happy Asmara mendapatkan serangan dari hater. Tanya Happy Asmara, akun Instagram Dani Jaknen juga tak luput dari sasaran hujatan penggemar yang saling sindir di media sosial. Terkait hal itu, Dani Jaknen sudah memberikan klarifikasi tak ingin dikaitkan dengan masa lalunya. Kini giliran Happy Asmara yang buka suara melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Sebelumnya, Happy menegaskan tak ingin memberikan pernyataan terkait hater. Namun setelah didesak oleh netizen saat live, akhirnya wanita berusia 24 tahun itu buka suara. Happy mengatakan tak mau terlalu memberi panggung para hater yang menghujatnya. Lantaran saat ini Happy ingin menyelamatkan mentalnya sendiri setelah terpuruk karena dibully. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku sudah berusaha menyelamatkan semua orang. Aku tenggelam sendiri. Maksudnya tenggelam dalam artian aku yang terpuruk sendiri. Kini Happy Asmara sudah kembali bangkit dan melakukan kegiatan dengan lebih semangat lagi. Untuk itu, ia tak ingin merusak suasana hatinya dengan membaca komentar negatif. Sekarang aku sudah mulai bangkit. Aku mulai semangat. Mulai tidak mendengarkan orang yang tak suka denganku. Menurut Happy, ia tak akan mempedulikan hater yang menghujatnya di media sosial. Asalkan para pembenci itu tidak menyinggung keluarganya. Happy tidak akan melaporkan meskipun ia juga merasa sakit hati saat membaca DM hujatan yang ditujukan untuknya. Bahkan, Happy sampai menangis saat membaca kalimat umpatan dari orang yang tidak dikenalnya. Meski demikian, Happy memilih untuk membiarkan dan tidak mau mengunggah apapun perkara hater di media sosial. Menurutnya, cara itu hanya akan memperkeruh suasana.